Vai ficar o cebola. Tahan lah jalan. Ha, berduduk sekolah. Okay. Jalan agak berdebu sikit. Tapi seronok. Tahan lah. Nasib baik ada Mak Saleh ni, dia minta tour guide untuk tunjuk jalan ke Angkor Wat. Tadi sekolah ni kalau British kot. Aduh. Tahu tak cycling? Angkor Wat entrance. Sial dia. Jumpa dah member kita. Dia ingat dia sesat. Punya dia sampai dulu. Adib, we miss you. We miss you. Dekat situ aku tunggu 5 minit je lah. Aku ingatkan dah masuk lah. Apa aku dah tunggu lama pakai atas. You waiting your friend. Pakai kat luar tu. Sebab dia tahan aku tadi. Sebab aku ingat kan, aku masuk kat dalam ni bayar tu. Oh, tak bayar tadi. Aku tak bayar je. Dia cakap aku bayar tu. Kau tunggu lah. Banyak tatik ni sesek kan. Aku baru ingat dah patah balik. Ha. Kalau tak ada aku jalan sorang-sorang lah macam tu. Haa, jalan je. Jap, jap. Nua air dulu lah. Jalan sebelah sini korang elok. Sebab tu kerja pemulihan kot. Okay. Angkor Wat. Okay, kita berada di Angkor Wat. Jomlah, masuklah, duduk pegang bawah. Tak jalan jalan ni. Lah, yang wajuk dia. Aduh, cik sedih pula. Tengok lah. Lama. Bayangkan lah, orang zaman dulu. Bila bina bangunan macam ni. Wah. Ingat Raja Surya Barban yang kedua. Kerja-kerja pemulihan. Okay, cuaca pun taklah panas sangat eh. Cuaca taklah panas sangat. Oh, kat orang kat kampung? Ke pokok ke pelaut? Ni belum. Bila ada buah je dia pokok ni. Haa. Kena pandai korang lah. Kan dia buat mandi sel pun dia kata pokok tu. Saya boleh buat mandi sel.
kita bila air kabur tak dulu kan. Konflik. Tak tahu pokok apa. Seni ukiran. Ah, ni kuih Hindu. Sebab tu dia punya seni ukiran lebih kepada mitos-mitos Hindu. Naik. Tidak ni. Ni exit. Bos Pons. Bateri nak habis. Hujan. Sekarang hujan sikit je. Ha, kita mengelilingi benda ni. Tahu. Boleh naik atas. Kita kena batu. Ada tangga je ada. Они здесь сейчас выйдут, да? Да, с другой стороны. А внутри? Они с этой стороны просто по другой лестнице. О! А там что? Betul lagi jatuh pula. Tempat lain lah. Jom. Oh, ada map back. Ada tarian. Ansara apa? Tarian Ansara. Tak tahu. Ui, seram. Seram. No. Tadi agak kayat lah. Saya ikhlas senyum. Tadi hujan saya dapat nak balik. Ada angkor gondola. Tahu pula. Okay lah. Ini angkor Tom. Tom. Belah sana semua patung Buddha. Belah sini semua patung jahat-jahat lah. Sekarang kita berada di Bayon, ataupun dikenali sebagai Prasat Bayon. Oh, tengah proses pemulihan kot. Oh, tak letih lah. Tapi itu baloi. Senok. Okay, ini the Bayon ataupun Prasat Bayon. Okay, eh. Ia dibina oleh Raja Jaya Varman yang ketujuh pada lewat abad ke-12 ataupun awal abad ke-13. Bayon ataupun Prasat. Kita. Do not climb. Tak apa ni. Tak boleh panjat kan? Tak ingat eh? Sebut je lah eh. Wow, punya panas lah babe. For your information, April adalah bulan paling panas sekali kat Kemboja. Oh,
Oh, menariklah baby. Ancient city of. Ancient city of Kamboja. Bayangkan. Hilap. Ha ni. Gila. Muka Buddha. Dia ada empat. Menghadap antara satu timur barat. Cuk dalam je lah. Panas lah. Oh. Hai. Okay ya. Okay. Sangat. Sikit je lah. Ambil tiga je. Empat yang sebaik. Ikut teres-teres ni. Terrace of the Leopard King. Terrace of Elephants. Okay. Terrace of Elephants. Tu. Oh, oh. Terrace of Elephant. Tu ada macam kepala gajah sikit. Kepala gajah sama ada. Terrace of Leopard King kot ni. Salah jalan, salah jalan. Jauh. Salah jalan, Bayon. Oh, KM lagi, babe. Oh, sikit. Okay. Okay. Traditional music band, Victim of Landmine. Okay, sekarang kita berada di Star Prom Temple. Ia dibina oleh Raja Jayavarman yang ketujuh juga untuk memperingati tanda memperingati kepada undangnya ya. Untuk ibu dia lah nak cerita. Oh. Ya, yeah. Wei besar. Ya yeah, kecil-kecil eh. Alah, besar. Tahanlah, besar dia. Cari tempat mana Tom Radio difilmkan, direkam. Yeah. It was gone under French colour. Wih, besar. Ini kecil je. Ya. Sesak ni. Takpelah. Kita jalan seorang lah. Unsafe area. Unsafe area. Unsafe area. Unsafe area. Saya tak selamat. Sekolah kat Kamboja. Sikit. Gerak lo, gerak lo. Kat sekolah. Kalau menengah kat tu. Kamboja. Thank you.